Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang lagi sehat, semoga selalu sehat. Jadi sekarang di Turki itu lagi musim dingin, salju itu lagi tebel banget. Nanti aku kasih lihat ya. Ya, jadi suhu di luar itu kemarin tuh sempet sampai minus 9. Kalau sekarang sekitar minus 3-an gitulah. Ya, jadi di sini tuh paling hangat suhunya sekitar 2 derajat gitu. 2 derajat. Padahal di Surabaya dulu sampai 30 derajat ya, 30 derajat, 25, 26 itu panas kan. Di sini paling panas 2 derajat sekarang karena musim dingin memang. Tapi kalau suhu di luar, tapi kalau di dalam rumah ya enggak sih, enggak dingin. Karena ada penghangat, jadi setiap rumah di Turki atau mungkin pastinya di tempat-tempat lain, di rumah-rumah lain yang di luar negeri yang ada musim saljunya, di setiap rumah itu ada penghangat. Gitu. Jadi setiap ruangan ada penghangatnya, jadi kalau di rumah enggak dingin, yang dingin cuman di luar aja. Nah itu sistem penghangatnya gas, pakai gas gitu ya, buat gasnya ya, buat penghangat, buat kompor juga gitu. Nah sekarang mau masak ini sayur bayam, tapi bayam Turki, jadi beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bayamnya kecil-kecil ya, kalau di sini bayamnya gede-gede. Aku mau masak tumis. Ayo kita langsung mulai ya. Nih di luar saljunya udah tebal banget guys, masya Allah ya. Di burung-burung tuh nggak kedinginan loh. Kok nggak kedinginan sih, ya Allah. Tuh ini tuh masih hujan salju sebenarnya. Tapi nggak kelihatan kalau di layar. Tuh saljunya kayak kasur gitu ya. Kelihatan empuk. Nah, jadi ini adalah bayam di sini guys, tuh lihat perbedaannya. Jadi ini tuh lebar-lebar ya daunnya tuh, dan ininya tuh kaku, batangnya lebih kaku gitu. Oke, jadi aku sudah siapin ini bayamnya, udah aku potong, udah aku apa ini cuci. Nah terus aku juga udah siapin ini bawang bombay yang udah dicincang, terus cabai pedas ya, sama tomat. Yang pertama pastinya minyak goreng dulu. Ini wajan. Ini bukan wajan ya, sebenarnya mirip wajan gitu. Jadi wajan yang kayak di Indonesia itu di Turki nggak ada guys, aku nggak nemu. Jadi aku belinya yang kayak gini, yang ini tuh kayak mangkok gitu tapi besar, kayak baskom tapi besar gitu. Dan ini gagangnya panjang banget.
jadi ini tadi bumbu-bumbunya ya guys. Yang pertama itu bawang bombay, terus garam, cabai sama tomat. Terus aku juga tambahin sambal terasi aku 2 sendok sama air. Jadi maaf nggak ngomong soalnya lagi azan, jadi sambil dengerin deh. Sekarang kan ini udah mendidih, aku langsung masukin bayamnya. Bayamnya ini udah aku potong-potong, jadi biar enak makannya, kecil-kecil. Biasanya kalau di Indonesia bayam itu disayur bayamnya, tapi aku nggak punya kencur. Biasanya kan pakai kencur. Tapi aku nggak punya kencur guys. Di Turki aku belum nemu kencur. Ada sih yang jual online orang Indonesia kayaknya di toko apa namanya Indonesia gitulah, tapi online gitu. Cuman mahal di ongkir nggak sih? Dan ya lagian aku juga nggak pengen banget kok sayur bayam gitu. Jadi bayamnya aku tumis deh. Wow, jadinya dikit ya, layu bayamnya. Nah ini tadi aku udah masak nasi. Masih aku kukus dulu. Jadi aku di sini masak nasi itu pakai ini guys, pakai apa ini? Panci kukusan gitu karena enggak ada rice cooker. Ada rice cooker kalau mau bawa dari Indonesia, tapi ada juga yang jual tapi orang Indonesia juga. Harganya sekitar 300 lira untuk 1 liternya. Jadi aku mendingan pakai yang ini deh. Gitu. Karena biasanya aku juga masak nasi Turki, sedangkan kalau masak nasi Turki kan cuman pakai satu panci. Gitu, karena aku jarang masak nasi yang cara Indonesia yang enggak ada rasanya. Jadi masak nasi Indonesia kan enggak ada rasanya kan, enggak ada bumbu, enggak ada apa. Tapi kalau nasi Turki itu ada macam-macam, ada butter, ada minyak goreng, ada apa tuh? Garam gitu. Jadi makanya aku nggak beli rice cooker. Nah jadi ini bayamnya udah layu, udah siap diangkat. Nah jadi ini sayur bayamnya, tumisnya udah matang. Jadi aku tumisnya itu sampai benar-benar layu banget karena bayamnya itu keras gitu loh. Jadi aku masak sampai benar-benar matang gitu, lama, lumayan sekitar 15 menit gitu. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share videonya ya. Aku mau makan sayur bayam dulu. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.